R3 hybrid, okay, itu teman-teman bisa di DP paling murah 5 juta. Paling murah 5 juta. 5 juta. Itu palingnya masih bisa lagi enggak, Bang? Bon. Japri itu, ya. Iya, Japri itu DP 5 juta itu sudah dapat hybrid. Hybrid. Oke, kembali lagi di Derosa Auto Channel. Nah, teman-teman, kita sekarang ada di gudangnya Suzuki CAB. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video-video Derosa. Buat yang teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang dan saya pun semangat bisa memberikan informasi-informasi seputar otomotif tentunya yang bermanfaat. Nah, buat teman-teman juga tak lupa saya mendoakan agar supaya teman-teman selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusan dan diluaskan rezekinya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Nah, buat teman-teman juga, buat teman-teman yang showroomnya atau mobilnya mau dibantu pasarkan, di review agar bisa menjual dan bisa merekomendasi, bisa menghubungi nomor telepon saya di kolom deskripsi. Baik, kali ini kita lagi ada di CAB, Citra Asri Buana. Stoknya banyak-banyak, di sini rata-rata mobilnya yang mau cash ataupun kredit paling bagus nih, insya Allah bisa merekomendasi. Yuk kita langsung ke marketingnya, yaitu Bang Ozan. Assalamualaikum Bang Ozan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat, Kang Deddy. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Sehat selalu Kang. Gimana urusan, lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Lancar, ya. Lumayan baik di okay. Awal tahun 2023 ya, lumayan lah. Oke. Okay. Minggu kemarin saya mampir ke sini. Siap. Stoknya masih penuh ya? Masih penuh. Penuh banget loh. Betul. Sampai betul. Buat parkirnya susah banget ya. Iya. Tapi sekarang udah tinggal dikit loh Bang. Iya, betul Kang Deddy. Rada renggang nih. Lumayan renggang. Renggang, waduh luar kemarin biasa. Kemarin satu mobil mau lewat di depan kita aja rada susah. Agak rada susah. Jadi kebetulan memang penjualan kita lagi high traffic banget nih. Betul. Di bulan awal tahun ini nih. Betul, gitu. Betul, betul. Ya teman-teman, abisin stok 2022 karena apa? Harganya murah banget, pakai OTR-nya OTR lama ya Bang ya? Betul. Dan betul. Diskonnya pun ditambahin ya Bang ya? Ditambahin. Nah, dijamin yang terbaik. Dijamin yang terbaik. Iya. Menarik banget kan ya? Jangan di skip-skip teman-teman. Mudah-mudahan promo ini adalah yang teman-teman tunggu ya. Amin. Kita amin. Mulai dari mobil yang mana nih Bang? Kita akan membahas beberapa hal yang mungkin teman-teman sangat nanti-nantikan ya. Okay. Dari semua obrolan tentang review mobil. Okay. Saya akan berbicara detail mengenai diskon. Nah, kalau kita bicara diskon Kang Deddy, semua orang pasti yang lagi nonton penasaran nih. Betul. Mobil ini diskonnya berapa sih? Betul. Mobil ini diskonnya berapa sih? Betul. Kira-kira diskon yang dikasih masih bisa nego nggak sih? Betul. Oh, itu sudah bisa pasti. Iya. Tapi ada yang kurang Bang. Apa tuh Kang? Tolong disebutkan nomor telepon dan alamat CAB ini Bang. Iya, iya. Jadi nama saya Ozan, nama lengkap saya Fauzan. Nanti bisa dihubungi di bawah ini, di deskripsi ini, supaya nanti bisa langsung calling saya. Oke. Agar bisa tanya-tanya langsung unit yang tersedia, karena jujur Kang, kalau misalnya enggak kontak dulu takutnya oke. Kehabisan. Betul. Jadi ini high traffic banget, semakin hari semakin cepat penjualannya. Betul. Di 2023 ini. Betul. Seperti itu Kang. Disebutkan juga nomor teleponnya. Nomor telepon alamat. Saya 0851 6172 1637. Oke. Tersambung via WhatsApp ya? Tersambung via WhatsApp. Via Telegram juga bisa ya? Via Telegram bisa, via oke. Instagram juga ada. Nah, di Fauzan Suzuki 7. Oh, Fauzan Suzuki 7. Iya, betul. Teman-teman yang mau klik IG-nya Bang Fauzan bisa di sini ya. Iya, terima kasih. Sama teleponnya juga. Nah, CAB itu alamat lengkapnya di mana, Bang? Kalau CAB itu di Jalan RM Marta Dinata Cipayung, Ciputat. Okay. Patokannya gampang banget. Di depan Samsat Ciputat. Udah apa itu kita depan-depanan tuh. Persis ya, depan-depanannya. Persis banget di depan Samsat Ciputat Tangerang Selatan. Oke. Okay. Mobil yang mana dulu nih, Bang? Yang terdekat deh. Yang terdekat dulu. Baik. Okay. Nih ada mobil Jimny. Oke. Okay. Ya. Jadi Kang Deddy, ini Jimny itu limited edition. Kenapa saya bilang limited edition? Okay. Tidak semua cabang ada. Tidak semua cabang. Betul. Ada. Terbatas ya. Terbatas, terbatas sekali. Betul. Nah, kebetulan di CAB kita ada sisa itu sekitar dua unit. Dua unit. Saya nggak bisa bilang tiga karena satunya udah mulai ada yang booking. Oh, iya. Karena uniknya begini, yang booking itu masih kalah dengan yang bayar cash. Oh gitu. Iya, oh, gitu. Jadi siapa yang cepat mana dapat nih? Yes. Walaupun sudah di SPK-in, yes. Ada yang bayar cash bisa hati-hati. Oh. Karena kebanyakan konsumen rata-rata beli cash kan. Beli cash ya. Betul. Kalau untuk
mobil tipe seperti ini ya, hampir rata-rata Sultan yang beli. Betul. Nah, untuk Jimny ini di awal tahun 2023 ini kita ada open harga di 520 juta. 520 juta open ya, price. Open price 520 juta. Bocoran diskonnya berapa, Bang? Bocoran diskonnya kalau untuk unit ini buy call. Buy call aja. Karena ini sungguh-sungguh sangat amat eksklusif. Eksklusif. Benar-benar. Tapi tentunya diberikan yang terbaik, pasti, dong. Pasti diberikan yang terbaik. Compare merek yang lain pun berani ya, Bang ya? Berani. Nah, berani. Itu dia maksud saya. Nah, kita di sini tersedia ada warna silver sama satu lagi warna jungle, warna hijau. Iya, warna hijau jungle. Itu ready ya, Bang ya? Ready. Betul. Sampai dengan channel ini tayang. Nah, ini yang ready-nya manual matic, Bang. Semuanya matic. Semuanya matic. Ya. Kalau yang manual belum ada? Belum. Belum. Terus okay, selanjutnya baik, unit yang tersedia di CAB, Kang. Oke. Okay. Dari mulai R3 ya, Kang. Oke. Okay. R3 ini di CAB kita ada tipe GL, GL, GX, GX sama R3 Sporty Hybrid. Sama R3 Sporty Hybrid. Ya, ini yang masih tersedia di cabang kita. Betul. Untuk NIK 2022. Manual matic juga tersedia. Manual maticnya tersedia. Nah, untuk yang GL, GL manual ya, okay, GL manual itu kita di OTR 248.500.000. 248.500.000 ya, okay, yang GL. Oke. Okay. Kita bisa dikasih diskon itu di angka 30 juta. 30 juta. Ya. Tapi masih bisa open ya itu. Masih bisa. Okay. Disesuaikan dengan masih kondisi yang ada. Betul. Nah, gitu. Terus yang tipe matic-nya, okay, itu di OTR 259.500. 200. Diskonnya masih sama di 30 juta. Masih sama di 30 juta. Iya, jadi harga netnya itu di 229.500.000. Betul. Nah, selanjutnya buat yang tipe GX nih, Bang Ozan. Oke, okay, siap. Oke, okay, baik. Untuk yang tipe GX Hybrid, Kang Deddy, okay, di harga OTR, harga OTR-nya itu ada di 270.300.000. Manualnya? Manualnya. Oke. Okay. Untuk yang GX Hybrid. Oke. Okay. Kita bisa kasih diskon di angka 30 juta. 30 juta. Iya. Oke. Okay. Plus-plus. Plus-plus. Benar. Plus-plus ya, teman-teman. Iya, jadi netnya itu ada di harga 240.300.000. Oke. Okay. Masih di bawah 250, Kang Deddy. Udah bisa dapat hybrid. Luar biasa. Lanjut ke GX Hybrid, okay, yang matic. Oke. Okay. 280.300.000 harga OTR-nya. Oke. Okay. Diskonnya sama di 30 juta. Di 30 plus-plus. Juta. Plus-plus. Iya. Iya, jadi netnya itu ada di harga 251.300.000. Oke. Okay. Nah, setengahan ya. Ya, 250.300.000. Betul. Nah, ini yang tipe tertingginya. Oke, okay, sport. Kita punya R3 Sporty Hybrid yang ada di belakang kita nih, Kang. Oke. Okay. Oh, ini ada spoiler bawah. Oke. Okay. Ada spoiler belakang. Oke. Okay. Ada yang samping juga, pokoknya lengkap full fitur. Oke, okay, full untuk fitur. Untuk yang R3 Sporty Hybrid. Okay. Nah, untuk yang manual kita ada di harga 281.300.000. 281 juta. Iya, okay, diskonnya tetap 30 juta. Oke. Okay. Dengan harga netnya itu di 251.300. Oke. Okay. Terus ada yang tipe matic-nya, okay, itu di harga 292.300.000. Nah, kita bisa kasih diskon 30 juta, netnya kena 262.300.000. 260 juta. Iya. Tapi diskon tadi masih plus-plusnya, masih plus-plus. Nah, ya, teman-teman comparein plus-plusnya, diberikan plus-plus terbaik ya. Baik, udah pasti yang terbaik, teman-teman. Terbaik. Dipastikan. Tinggal dihubungi aja nanti. Betul. Teman-teman, OTR Suzuki R3 sudah kita sebutkan. Diskonnya pun sudah kita sampaikan. Teman-teman bisa mendapatkan lebih lagi, bisa langsung menjapri ke Bang Ozan. Saya pastikan diberikan harga yang terbaik. Amin. Lanjut, Kang Deddy. R3 Hybrid, okay, itu teman-teman bisa di DP paling murah 5 juta. Paling murah 5 juta? 5 juta. Itu palingnya masih bisa lagi nggak, Bang? By WA. By WA. By phone, sorry. By phone. By phone. Japri itu, ya? Ya, Japri. Itu DP 5 juta itu sudah dapat hybrid. Hybrid. Kalau bicara angsuran, DP, okay, 5 juta itu 6 sampai 6, 3 hybrid 5 tahun. 5 tahun. 5 ya, tahun 6 jutaan? 5 tahun 6 jutaan. 5 tahun 6 jutaan. Berarti iya, kalau 6 tahunnya bisa lebih 5 jutaan lagi dong. Bisa. Nah. Bisa. Gitu. Oke, itu yang saya maksud. Lanjut, Kang Deddy. Oke, baik. Ini di sebelah kita juga ada XL7. XL7. Betul. Nah, ini XL7 ini kalau saya boleh bilang, oke, kompetitor kita harganya udah di angka di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Betul. Tapi betul kita sekali punya XL7 ini jadi yang terbaik. Oke. Dengan betul harga yang ekonomis. Betul. Tapi kualitas high ergonomis. Oh, betul. Kualitas mumpuni ya. Kualitas mumpuni, Kang Deddy. Fiturnya bener juga udah jelas banget. Ini betul mobil touring, oke, okay banget. Betul. Kalau teman-teman tahu di atas itu ada roof rail,
ini roof rail ini aktif. Aktif, bukan cuma pajangan. Oh, gitu. Ya, dijelaskan detailnya. Jadi aktif itu nanti di sini kita bisa buat pakai pasang roof box, itu udah pasti. Oh, karena ini roof railnya aktif, bukan cuma sekedar pajangan. Betul sekali. Gitu. Jadi kuat banget. Nah, di XL7 ini stok yang ada di 2022 kita hanya tinggal dua tipe. Dua tipe. Jadi sebenarnya ada tiga. Yang pertama kita punya tipe Alpha, terus ada tipe Beta, sama tipe Zeta. Ada yang FF. Tapi FF itu termasuk produksi yang langka. Kita sudah nggak ada stoknya untuk 2022. Yang Zeta pun juga udah habis. Gitu. Jadi akan kita bahas tinggal yang Alpha dan Beta. Gitu. Nah, untuk yang Alpha, Kandidi, kita di Alpha ini yang Matic kita punya harga OTR 290.100.000. Iya, diskonnya sama 30 juta. Netnya kena di 260.100.000. 100.000. Iya. Lalu untuk yang manual kita punya harga 279.100 harga OTR. Dengan diskon 30 juta. Dan netnya itu ada 249.100.000. Nah, lanjut untuk yang Beta. Yang Beta ini manualnya itu OTR-nya 269 juta, diskon 30 juta, netnya 239 juta. Ya, terus yang Matic-nya OTR-nya 280 juta, diskon 30 juta, netnya itu di 250 juta. 250 juta. Iya, betul Kang Dedi. Besok udah nggak ada, masuk 2023. 23 harganya OTR-nya berubah, diskonnya pun berubah. Gitu. Kapan lagi nih? Kapan lagi? Kesempatannya. Ya. Nah, Bang. Kita ada pilihan untuk mendapatkan mobil ini baik cash ataupun kredit. Ya. Berikan yang terbaik, Bang. Ya. XL7 ini kita punya DP 8 juta. 8 juta? Iya, 8 juta. 8 juta, ya, Bang. DP ringannya kita ada di angka 8 juta. Boleh nawar nggak, Bang? Boleh. Boleh nawar. Boleh goceng nawar. Bisa nggak, Bang? Goceng 5 juta maksud saya. Diusahakan. Bisa. Iya, diusahakan kurannya di 6 juta. Angsur 6 juta selama selama 5 tahun juga. Karena XL7 ini termasuk unit yang cepat juga. Gitu. Di, ini tipe Alpha. Tipe Alpha. Yang tersedia ready? Yang tersedia ready Alpha dan Beta. Alpha dan Beta. Iya. Zetanya, Zetanya sudah habis. Beta pun juga hanya tinggal satu warna. Warna grey. Oh gitu. Iya. Gak banyak laris manis makanya. Udah buru-buru ini mah, Bang. Udah buru-buru kan. Kelewatan gitu. Abis nih kesempatannya nih, Bang. Angsurannya di 6 juta. Angsur 6 juta selama selama 5 tahun juga. Dan 6 juta kecil? Iya, 6 juta kecil. 6 juta kecil juga. 6 juta kecil. Tuh, teman-teman untuk tipe Alpha. Tipe Alpha 6 juta kecil. 6 juta kecil angsurannya ya. Iya. Berarti kalau dibagi 30 angsurannya ketemu 200 ribuan. Bisa jadi 211.000 barangkali atau 210.000 lah. 210 ribuan ya. 210 ribuan. 210 ribuan teman-teman ngangsurnya. Per hari. Per hari. Nah, gitu. Kapasitasnya kena enggak teman-teman? DP-nya langsung japri. Ya. Pokoknya dikasih yang paling murah. Oke, Bang. Yang... Oke. Selanjutnya. Selanjutnya ini. Kita punya unit yang ini juga termasuk pasar yang seksi banget nih. Seksi banget. Kita punya Ignis. Menggeliat benar-benar luar biasa. Luar biasa. Betul. Ignis kita ini kebetulan warnanya lagi bagus-bagus. Betul. Juga diskonnya juga nggak kalah bagus nih, Bang. Oke. Okay. Oh, OTR-nya berapa, Bang, ini, Bang? OTR-nya untuk Ignis kita ada di harga manualnya 207.200. 207.200. Iya, manualnya Matic-nya 217.500. 217.500. Kita bisa kasih diskon. Ini tolong dicatat teman-teman dan diingat ya. Khusus nih 2022 nih Ignis, kita kasih diskon bisa di angka 23 juta. Wah, gila lu. 23 juta. Beneran, Kang? Tapi bisa nambah lagi, Bang. Itu udah yang terbaik, Kang. Oh, udah terbaik. Udah yang paling terbaik. Belum pernah saya dapat nih. Iya loh. Ignis, Kang. Kita punya ada warna ini, tutun. Apa namanya? Ignis. Oh, iya, warna. Tutun color ya. Ya, tutun color. Betul. Ini yang tipe GX ya. Ya, dia harus tipe AGS, ya. AGS, ya. Tipe AGS. Nah, Ignis. Promo terbaiknya, Bang, untuk DP ringan barangkali, Bang. Kalau untuk Ignis ya, kalau untuk Ignis cicilan kita kasih DP bisa di 10 juta. 10 juta? Ya, itu udah paling top banget. Cicilan. DP 10 juta. DP 10 juta. Angsurannya 5 juta. Angsurannya 5 juta. 5 juta kecil. 5 juta kecil. 5 juta kecil 5 tahun. 5 juta 100, 200 ya, palingnya kurang 5 lebih. 5 juta kecil. Itu diskon juga udah top banget. Betul. Sebenarnya diskonnya udah paling bagus di sini. Tapi buat teman-teman yang mau kepo langsung minta penawaran agar supaya bisa rendah lagi, teman-teman japri Bang Ozan. Boleh. Dipastikan diberikan harga yang terbaik, diskon yang terbaik. Sudah pasti. Betul. Gitu. Luar biasa, bagus banget, Bang. Nah, terus
yang paling menggoda, oke, ya, untuk di kalangan para pengusaha, betul, ya, betul. Ada pick up, pick up. Ya, kita ke mobil komersil. Boleh, yuk, kita ke mobil pick up ya. Nah, tuh teman-teman di belakang saya mobil yang tentunya bisa memberikan teman-teman usaha yang lebih maksimal. Pasti. Betul. Suzuki New Carry Pick Up. Suzuki New Carry Pick Up. Badaknya Suzuki. Badaknya Suzuki. Badak Corcula 1. Betul. Ikonnya Suzuki. Ini mesinnya 1500cc. Ya. Kalau untuk harga OTR yang paling biasa, oke, okay, itu di 160.600.000. 160.600.000. 600.000. Baik. Ya. Terus yang wide deck-nya, okay, yang biasa juga belum power steering di 162.600. Oke. Okay. Gak jauh-jauh beda sebenarnya. Betul. Selisih gitu. Cuma sejuta doang. Iya, cuma sejuta doang. Terus untuk yang FD AC, okay. Okay. Jadi sudah ada AC dan okay, sudah power steering. Oke. Okay. Ya, itu di harga 170.200.000. 170.200.000. Oke. Okay. Terus yang wide deck yang okay, bisa dibuka dan itu sudah AC juga okay, sudah power steering okay, di harga 171.200.000. Cuma beda 1 juta dengan yang tipe ACPS. Betul. Mesinnya gitu, saya pastikan mesin pakai R3 ya. Ya, ini kita masih pakai mesin R3 K15B. Betul, ya. K15B. Hmm. Lebih irit, lebih bertenaga, lebih irit, responsif, lebih bertenaga, lebih responsif. Betul. Gitu. Kasih yang terbaik, kasih tahu diskon terbaik untuk pick up, nah, ya. Itu dia. Diskon terbaik untuk pick up okay, itu ada di semua tipe, diskonnya 35 juta, teman-teman. 35 juta. 35 juta. Besar ya 35 juta. Tolong diingat 35 juta. Nah, untuk paket terbaiknya kira-kira gimana nih, Bang? Untuk paket terbaik bicara New Carry Pickup Tayo ini, oke, okay, kita bisa kasih DP paling minim di 5 juta, teman-teman. Oke. Okay. Untuk angsuran 4 juta selama 4 tahun. 4 juta selama 4 selama tahun. Selama 4 tahun. Masih kurang juga. Oke. Okay. Oke. Okay. Saya bisa kasih yang lebih kecil lagi. Oke. Okay. Kita bisa modifikasi nanti supaya angsurannya lebih rendah lagi. 4 juta ini nggak perlu pakai 4 juta setengah, 4 juta enggak, 4 juta kecil, Kang, ya. 4 juta kecil. Pas. 4 juta pas? 4 juta pas. Beneran nih? Iya. Gila lu, 4 juta pas lu. Aduh, gak bener ini. Kena komplain gak lu, Bang? Enggak, Kang. Enggak. Enggak, memang sudah rekomendasi terbaik buat teman-teman. Rekomendasi CAB ya? Iya, rekomendasi terbaik buat teman-teman. Bener. Ya, itu teman-teman ya, 4 juta pas. DP-nya ditantangin berapa aja ya? DP-nya open price 5 juta. Open price 5 juta. Open price 5 juta. Iya. Wow. Tapi jangan lupa harus buy call dulu. Betul. Enggak di sini ya. Enggak di sini. Langsung japri ya. Langsung japri. Secara privasi. Iya, secara privasi nanti kita bisa betul, kasih. Saya rekomendasikan yang terbaik. Tapi memang stoknya terbatas ya, Bang ya. Stok terbatas. Enggak banyak loh ya. 2022 banyak. Ya. 2022 nih ya. Bener. Ini saya sampaikan bahwa kita sampai dengan hari ini itu stok enggak sampai 50. Enggak sampai 50. Enggak sampai 50. Per harinya pasti ada aja. Per harinya pasti ada yang aja. Tiga, yang 3, yang 5, yang 10. Ya. Oke, okay, Bang, barangkali ada yang mau disampaikan lagi. Yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, okay, setiap proses pembelian di Citra Asri Buana, okay, via saya khususnya, okay, sebelum kita memulai transaksi uang apapun, saya akan selalu mengarahkan kita cek data. Betul. Gitu. Jadi buat para penonton, setiap ingin melakukan pembelian, pastikan yang terutama adalah cek dulu datanya. Setelah betul, cek datanya keluar, nanti baru akan kita informasikan betul, dan kita diskusikan betul, mana yang cocok dan tepat untuk konsumen. Betul. Bisa compare tuh teman-teman. Bisa di compare. Bisa compare. Pokoknya nggak usah khawatir teman-teman, diberikan angka yang terbaik, yang paling benar-benar yang teman nggak dapatin di showroom manapun juga. Baik, betul Kang Deddy. Baik itu secara merek, tipe, compare-nya ya, maupun di luar itu. Ya, insya Allah betul, diberikan harga yang bagus. Siap. Buat teman-teman dari Bang Ozan. Amin. Gitu. Oke. Oke. Nah, berikut teman-teman yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon dimaklum. Saya dari Derosa Auto Channel, Bang Ozan dari Suzuki Citra Asi Buana. Ya. Undur diri. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Salam sejahtera.